Bergelumang dalam lumpur dan menangkap ikan menggunakan tangan atau berkubang ikan adalah aktiviti biasa bagi anak kampung. Bagaimanapun, bagi mereka yang berasal dari bandar atau jauh dari sawah padi, ia merupakan satu pengalaman baru. Program Jom Kubang Ikan Darat yang diadakan di Kampung Teluk Paku, Kuala Terengganu baru-baru ini mendapat sambutan memberangsangkan dari pelbagai lapisan masyarakat. Ia dimeriahkan dengan penyertaan 36 pelajar Kor Asas Kewartawanan Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA. Ini merupakan kali pertama saya masuk dalam kubang ikan and dia macam best tapi dia macam menggelikan tapi ada sentai dia macam mencabarlah. Sebab yalah macam baru-baru saya dapat tahu lah macam susahnya nak tangkap ikan kat dalam kubang ni. Tak ada lagi sebab ini macam first time tapi kena practice banyak kali buat baru boleh dapat. Ni pengalaman pertama saya, pengalaman yang sangat berharga bagi saya sebab first time saya turun ke sawah padi dan hari ni saya dapat tangkap dua ekor ikan. Dan pengalaman yang tak boleh dibeli di mana-mana. Saya syorkanlah program ni akan diadakan lagi untuk tahun yang depan. Sebab yes, seronok sangat. Saya sangat seronok sebab bila kita kat luar tu kita macam takut dah nak masuk dalam. Tapi bila dah masuk tu, kita punya keinginan untuk tangkap ikan tu menolak segala ketakutan yang ada. Walaupun saya tak dapat seekor pun hari ni. Tapi dia pengalaman yang sangat besar lah. Sangat kita akan dapat kat mana-mana. Tidak boleh lupa sebab tadi saya nampak belut tu. Saya macam tu sebab saya ingat dia ular sebab kita kan tak expect kan apa yang ada dalam ni. Tapi bila macam belut tu macam itulah saya cakap. Lepas tu tadi ada yang seorang tu dipegang ikan besar tu. Itu pun saya macam tak expect benda tu ada kat dalam ni. Saya kan ikan-ikan biasa je kan. Kau beli ikan besar tu. Jom Kubang Ikan adalah program usaha sama antara kawasan Rukun Tetangga dan Gerakan Beli 4B Teluk Paku serta Pertubuhan Karyawan Kreatif Terengganu Darul Iman atau karyawan yang bertujuan memupuk perpaduan di kalangan penduduk tempatan. Lebih 300 kilogram ikan termasuk keli, puyuh, haruan dan sepat berjaya ditangkap dan dalam tempoh 3 jam yang kemudiannya menjadi hidangan kepada peserta dan penduduk kampung. Program Jom Kubang Ikan di Kampung Teluk Paku yang mendapat sambutan ramai serta berjaya mengeratkan perpaduan di kalangan masyarakat akan dijadikan acara duit tahunan.